Countdown. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya sihat-sihat belaka, okey? Okey, selamat datang ke Pusat Tuition Akademi YouTuber Usahasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita bagi yang beragama Islam, mari kita membaca Ummul Kitab dan bagi yang bukan Islam, boleh bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, cikgu harap semuanya bersedia meneruskan kelas kita pada hari ini. Okey, cikgu percaya adik-adik dah tak sabar untuk meneruskan kelas kita hari ini ya. Adik-adik semua akan mengikuti kelas kita pada malam itu, malam ini, Marathon A+ Matematik XPM dengan tajuknya hari ini Asas Nombor Bahagian Kedua. Kelas kita akan berlangsung lebih kurang satu jam. Okey, saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya adalah Cikgu Rohana. Semalam saya present. Okey, hari ini saya selaku moderator. Okey, selain itu bersama kita adalah presenter kita, Cikgu Bayati dari SMK Pengkalan TLDM Lumut Perak. Okey, so selain itu kita ada control host kita, Cikgu Khamisah dari Sekolah Sukan Bukit Jalil Kuala Lumpur. Dan pemerhati kita hari ini, Cikgu Teh dari SMK Seri Permata Selangor. Dan bersama kita juga, kita punya ketua panitia, Cikgu Ling. Okay. So pada malam ni kita bersiaran secara langsung daripada channel Cikgu Bayati. Siapa yang belum subscribe, silalah tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan kepada Cikgu Bayati. Okay. So, sebelum kita teruskan kelas kita, ingin cikgu ingatkan kepada semua pelajar dan juga penonton-penonton yang ingin menghantar komen, sila menggunakan bahasa yang sopan dan menggunakan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Okey, pelajar yang mengikuti kelas tuition percuma Akademi YouTuber juga berpeluang untuk mengumpul kredit IU. Kredit tersebut boleh ditebus dengan pelbagai hadiah menarik yang terdapat di dalam katalog di portal Akademi YouTuber. Okey, pastikan adik-adik mempunyai ID E-Didik Junior yang bermula dengan huruf J. Okey, dan jangan lupa dapatkan kod kelas kita pada malam ini. Kod kelas ini terdiri daripada 5 digit. Okey. Yang akan disebut satu persatu sepanjang kelas ini berlangsung. Okey, demi menjaga integriti, anda semua dilarang untuk berkongsi kod kelas di ruang chat. Okey, sila fokus pada isi pelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Bayati. InsyaAllah, moga kelas kita pada malam ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pelajar sekalian. Okey, link sijil boleh didapati pada bahagian chat di hujung kelas nanti. Okey, sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat jam 12 tengah malam. Okey, pastikan anda login dengan email E-Didik ya. Okey, untuk membuka link berkenaan. Okey, sebelum saya serahkan kelas kita pada malam ini kepada presenter kita, saya ingin kongsikan kod yang pertama dan kod yang kedua. Okey, ini dia. A7. Nampak kod? Terbalik kah? Okey, A7 ya. Okey, sila catat.
Okey, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan kelas kita kepada Cikgu Bayati. Okey, silakan. Okey. Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai adik-adik, apa khabar? Okey, bertemu kita dalam siri Marathon A+ SPM 2021. Okey, target kita A+. Okey, bukan calang-calang. Okey, hari ini cikgu akan buat ulang kaji bab 2 asas nombor dan siri yang kedua semalam telah diterangkan oleh Cikgu Rohana siri 1. Macam-macam Cikgu Rohana bagikan semalam. Ha, ingat lagi tak? Okey, so kalau ingat kita teruskan. Sebelum itu, cikgu perkenalkan diri memandangkan cikgu kali pertama menjadi presenter. Okey, nama cikgu ialah Cikgu Bayati daripada SMK Pangkalan TLTM Lumut Perak, dekat dengan Pangkok tu. Kalau pergi Pangkok, singgah-singgahlah. Okey. Orang kata sebelum nak start enjin, kena panaskan enjin dulu. Okey. Apa kata kita lihat dulu, okey, kalkulator. Okey, sebenarnya kalkulator ni memudahkan jalan kita kerja kita. Menira. Nak semak, kan? Okey, kita nak semak. Terutamanya pada kertas satu. Nak jimatkan masa, kan? Okey, cikgu nak test lah. Cikgu nak test lah. Kita tengok kan. Nak panas enjin, panas enjin. So, kita tengok mana satu adik-adik yang selalu main game ni. Ha, ni jari pantas ni. Okey, kita tengok eh. Tentukan nilai nombor bagi 3102 asas 8. Okey, nilai dia. Maksudnya dia nak cari ke asas 10. Macam mana nak guna kalkulator? Okey, ingat balik kan? Ingat tak? Mesti ada yang tak ingat, ada yang lupa. So hari ni kita ingat balik. Okey, langkah yang pertama, kita clearkan dulu kalkulator kita, shift mode. Clear kan? Okey, lepas tu baru tekan mode ni. Mode dua kali, tekan base, pilih nombor 3 kan? Kemudian, okey, disebabkan dia minta asas 8, kita tekanlah OCT, nampak kan dalam kalkulator tu untuk asas 8. Cepat adik-adik ambil kalkulator. Ambil kalkulator. Okey. Kemudian apa yang dia minta? 3102. So tekanlah 3102. Kemudian tekan sama dengan. Ada yang dah pantas ni. So bila tekan sama dengan, terus dia dapat jawapan. Tekan. Okay, so dapat tak jawapan macam cikgu? Dah, cepat-cepat. Okay. Siapa yang tak ambil kalkulator lagi tu? Okay, dapat balik, kan? Okay, tak apa. Lepas ni kita buat lagi. Okay. Ha, kita cuba yang ni. Nanti sabar. Okay, tapi kalkulator ni boleh guna untuk asas apa? Ha, dia guna untuk asas 2, 8 dan 10 bagi penukaran asas 2, 8 dan 10 sahaja. Untuk asas yang lain terpaksalah kita guna manual. Okey, betul tu Aiman Salim 16.2. Okey. Ah, dalam kalkulator bila kita dah setkan tadi BIN tu untuk asas 2, OCT untuk asas 8 dan DEC untuk asas 10. Semua dah pandai ni. Okey. Kalau dah pandai cuba yang ni. Okey, 3, 7, 3, 2 asas 8. Ha, cepat. Ha, jom kita cuba. Cepat, okay, tekan cepat. Ha, tengok siapa tangan main game ni. Ha, siapa yang tak pandai lagi boleh tanya dekat ruang chat. Macam mana nak tekan base 8, base 10 ni. Macam mana nak tekan base 8. Ha, Aiman Salim dah dapat 474 dia kata.
Haras pun dapat 474. Ui, cepat ni. Ni tangan. Tangan ni ni. Laju. Tekan keypad pun tak tengok ni. Okey, kita tengok. Jawapan dia betul tak? Ye, betul lah. Pandai betul lah. 474. Okey, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Try pula yang kedua. Soalan yang kedua. Ni panas enjin pun, panas enjin. Kita cuba flashback balik apa yang telah kamu pelajari mula-mula dulu kan. Kamu dah habis dah silibus kot. Okey, cepat-cepat. Ni panas enjin ni. Okey, dapat berapa? Dapat berapa? 13, Aiman Salim kata. Ya, dah dapat dah. Ha, betul lah. Ya Allah. 13, pandai betul lah. Nampak sangat ni. Okey, bila dah panas enjin, kan? Matematik. Senang je, betul tak? Okey, apa lagi? Jom kita try soalan bentuk SPM. Okey, soalan objektif dulu. Nak dah panas enjin? Gear 1, soalan senang sikit. Okey, gear 1. Antara berikut yang manakah tidak mungkin ialah nombor asas 4. Kalau tengok ABCD, boleh nampak dah tu. Asas 4, tengok, ingat balik. Apa digit yang terlibat dengan asas 4? Ramai dah bagi jawapan D. Aiman Salim, Galpana. Gear 1 lepas. Okey, betul lah. Pandai betul lah budak-budak ni. Okey. Laju hari ni. Laju. Okey, soalan 2. Bagi nombor 3, 4, 2 asas A. Nilai Aiman A yang mungkin adalah. Okey, apa ni? Aiman Salim kata dia satu, boleh tutup hidung. Sambil jawab. Okey. Tengok balik asal 2, betul tak asal 2? Asal 3 ke? Asal 4? Asal 5? Okey, check digitnya balik. Okey, ramai dia tu dah dapat jawapan kan? Betul lah. Ya Allah. Nurul Sofia, Heidi. Betul lah Nurul Sofia, Di. Pandai Damia, Saadia. Okey, semua pandai. Bersemangat dia orang selepas Cikgu Rohana ajar semalam. Okey. Soalan 3. Masuk SPM dah sikit. Okey. Nyatakan nilai digit 4. Ni semalam ada juga soalan ni Cikgu Rohana bagi. Lebih kurang je kan. Lebih kurang je soalan ni. Okey. Dia nak digit 4 sahaja. Okay. Mari kita jawab. Semua berderet D. Mari jawab. Ui, umur. Cepatnya kalau macam ni jenuh ni. D. Cepat betul ni. Arah jawab. Kalau keluar asas nombor je. Kalau tak betul. Nak kena ni kan. Cikgu Bayati. Arah tanya kenapa D 3 kali jawapannya. Dia kata. Mana? Kebetulan. Saja je tu. Oh, semua soalan jawapan je D ya? Dia kan je tu. Sebab anak cikgu semua mula dengan huruf D. Dina, Dini, Dani. So cikgu suka D. Okey. Semua D ya. Semua D. Okey. Soalan ni ramai jawab apa? D kan? D. Okey, kenapa D? Betul lah tu D. Kenapa D? Dia gariskan soal nombor 4 tu. Okey, 4 ni dia punya dalam asas 5, nilai tempat dia ialah 5 kuasa 2. So darab je lah. 4 darab 5 kuasa 2, 25. 4 darab 25 lah, tak payah pakai kalkulator lah. Jawapan dia 100. Ish. Soalan lain pula. Okey, diberi bahawa 1M11 asas 5 sama dengan 181 asas 10. Cari nilai M. Jangan duk tembak D lagi. Tak lagi hentam semua D pula. Cikgu ada 3 je D tau. Yang keempat tak ada dah D. Jom teka. Kalau tak teka, kira cepat. Apa dia? Alah, kalau tengok pun senang, tak kira je.
Tavanesh Kumar okay. kata M sama dengan 2. Ya Allah. Ish. Semua Aiman Salim kata seorang jawab B, semua jawab B ya. Alpana, Damia. Okey. Andai betul. Semalam Cikgu Rohana ajar. Cikgu terus apa? Guna cara dia lagi senang. Macam mana Cikgu Rohana guna? Okey, daripada asas 10 nak bagi ke asas 5. Okey, 181 bahagilah dengan 5 dapat 3615 kan? Okey, bahagi lagi sampai dapat sifar kan? So kita ambil yang mana? Ambil yang atas. Betul tak Cikgu Rohana? Okey, 1 2 1 1. So kan? So M dia kat mana? So M dia 2. Ya Allah, pandai betul budak-budak ni. Soalan nombor 4. Soalan nombor 5. Ingat tak kita belajar kalkulator tadi? Apa guna kalkulator? Kan? Soalan objektif. Tak perlu pun jalan kerja. So kita gunalah kalkulator. Tekan. Jangan termislah nombor-nombor ni. Kira Sifah ada banyak digit ni. Perhati elok-elok. Banyak digit ni jangan salah tekan. Salah tekan kan? Jawapan dia tak dapat. Berulang lah Sifah satu Sifah. Dia saja buat panjang-panjang tu. Okey, cepat-cepat. Mana yang jari laju tadi? Tu dah berderet dah B, B. Dah berderet dah. Okey, kita tengok betul ke dah. Ya Allah. Pandai betul lah budak-budak ni. Okey, soalan nombor 6. Cikgu Bayati. Ya. Cikgu Bayati, ada soalan. Hedi Hazman kata base 2 tekan apa cikgu? Base 2 tekan B-I-N. B-I-N. Tahu. Okay, BIN untuk asas 2, OCT untuk asas 8 dan DEC untuk asas 10. Ada 3 je asas yang boleh guna. Kalau asas lain jangan lupa tekan. Okay, yang ni diberi bahawa nilai digit perdana. Digit perdana dalam nombor 241 asas A ialah 72. Dia bagi nilai siap-siap dah untuk digit perdana. Okey, 241. Digit perdana dia apa dia? Dah dapat jawapan dah. Ish, ya Allah, laju sungguh. Ni otak apa ni? Tawani kata A. Tawani kata A lagi? Takkan nak ikut Tawani semua? Kira ke tak ni? Belum. Baru Tawani kata, harah dah padam lah. Harah dah padam dah. Confuse. Fikir kan, digit perdana. Digit perdana dekat situ. Adakah angka 1, 4 atau 2? Boleh tanya cikgu pula, B boleh ke tak? Tak pasti pula ya. Ragu-ragu. Okey, kita tengok. Dah ragu-ragu tu kan. Digit perdana dekat sini. Nombor berapa tu? 2, 4, 1. Mana satu yang perdananya? Okey. Haras kata mana dia satu? Tak faham soalan. Digit, ya betul. Tivesh Kumar kan. Dia kata digit perdana ialah 2. So 2 itu diberi nilainya 72. So, nilai tempatnya, kita tak tahu asas dia berapa. So, asas dia adalah A. Okay, kalau asas dia adalah A, A ni 1 untuk A kuasa sifar, 4 ni untuk A kuasa 1 dan 2 ni tempat dia ialah A kuasa 2. So, 2 darab A kuasa 2 bersamaan dengan 72. Maka kita nak cari nilai A. A kuasa 2 kita samakan dengan 72. Kita bahagikan dengan 2 tadi. So kita puncakan balik sebab nak hilangkan kuasa 2. So jawapannya adalah 6. Okey betul lah. Ramai jawab dia tu. Baru dia faham. Ni soalan minta kena selawat banyak-banyak ni. Amboi. Amboi. Ready tu selawat. Kita baca doa dah awal-awal tadi. Okey. Okey, soalan seterusnya. Dia dah mula dah kan. Tadi gear 1 ni gear 2 sikit-sikit dah. Okey.
Bilangan sisi bagi sebuah heptagon. Ha, nak kena ingat pula heptagon ni berapa sisi. Oh, dia tak bagi. Ha. Ha. Dia teka. Aiman Salim teka C. Betul kah? Min teka-teka je ni. Dia pun min tembak je. Ya, okay. Heptagon. Heptagon. Sisi dia berapa? Ingat balik pentagon, hexagon, heptagon. Okay. Gon, gon, gon tu berapa? Okay. Poligon ni. Tajuk poligon. Ah, poligon ni. Dia guna heptagon. Habis kita punya pengetahuan dari dulu. Dari form 1 sampai form 5 dia tanya habis. Okay. Ramai dah jawab tu. Okay. Heptagon sisinya tu 7. So di antara A, B, C dan D, mana satu yang membawa nilai 7. So di sini kalau kita check, kalau asas 2, kalau asas 2 ni 2 kuasa sifar dapat 1. 2 kuasa 1, so dapat 3 je kat sini. So B, kalau B, okay, 1-1 asas 6. So kita darabkan 1 darab 6 kuasa 1 tambah dengan 1 darab 6 kuasa sifar. So kita dapat nilai dia 7. So betul lah B jawapannya. Ah, pandai tu heptagon ialah 7. Oh, kena tolak 1 ke? Apa maksud awak ni? Oh, kena tolak 1. Apa maksud Aiman? Oh, kena tolak 1 ke tu? Jadi dia 6 lah kan? Kot. Cikgu tak faham soalan Aiman. Ah. Okay. Mungkin ni kot dia confused dengan sisi tu 7 dengan asas 6. Oh, asas 6 ni, okey, 7 ni ialah sisi heptagon. Dia minta nilai mana yang membawa nilai 7. Okey, asas mana ni? Nilai daripada asas mana yang membawa nilai 7 juga? So, kita cek satu-satulah. Okey, kebetulan kalau satu asas 2 ni, okey, untuk nilai tempat yang pertama 1 darab dengan 2 kuasa sifar dapat 1 kan, okey, ditambah dengan 1 darab 2 kuasa 1, so dapat 2. So 1 tambah 2 dapat 3, baru 3. Dia nak 7. So kalau 7, ha, ini 1-1 asas 6. Okey, boleh dapat tu Aiman? Okey, jangan gaduh, ialah harus pandai. Ni. Tak semua pandai. Jangan gaduh, jangan gaduh. Okey, soalan nombor 8. Okey, Aiman Salin, cuba nombor 8. Ya Allah, nampak dia, tak asas 2, asas 8. Tekan kalkulator lagi cepat. Yes, tekan kalkulator je. Aiman Salim kata 106. Mana ada jawapan 106? Tiada dalam pilihan jawapan. Kalpana kata C. Silap tekan kot. Oh, silap tekan satu. Okey. C. Okey, dah tekan kalkulator kan. 106. Oh, Haras kata 106. Ya ke 106? Cik tekan kaki terbalik. Salah tekan kot. Tawanish, cuba tengok. Cuba kalau kita tak guna kalkulator pun, kita gariskan pun boleh nampak ni. Digit ni. 1, 2, 3 kita garis. 1, 2, 3 kita garis. Lah. Cuba Cikgu Bayati cek semula. Bukan dua. Cikgu salah sifar kat sini. Rasanya sifar ada empat dan cikgu terpadam lah. Cikgu terpadam salah. Oh, betul lah. Satu sifar, 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 sifar ada empat kat sini. Okey. Cikgu pula yang salah. Dia pandai betul lah budak-budak ni kan. Okey. Aiman Salim dah ketawa dah. Oh, gelakkan cikgu eh. Biasalah kan. Okay. Sebenarnya kalau tambah sifar tu, betul lah. Jawapan dia ialah 206 sebenarnya. Kalau tambah sifar tadi. Okey, baru C. Maksudnya kamu bijak lah kan. Betul tu. Pandai bijak betul. Saja je nak test tu. Okey, yang ni pula. Okey, nombor 9. Cuba. Berapakah nilai N?
Berapa Cepat, nilai cepat. N? Dia bagi Sekejap semua. tempat, nilai tempat 2 kuasa 7, 2 kuasa 4, 2 kuasa 3. Apa nilai N? Cepat, yang ni cepat. cikgu tak salah Tak dah, payah cikgu tak kira salah dah. kan. Kita boleh nampak je. Tak payah mengira. Tak payah kira. Nampak aja tu. Okey, dapat. Kena tunggu masing-masing jawapan. Duk kira tu. Baru keluar B. Okey, ada dah dapat dah tu. Okey. So kita tengok nilai tempat yang ada kan. Okey, 2 kuasa 7 letaklah 1 kat situ. 2 kuasa 4 ada pun 1. 2 kuasa 3 pun ada 1. So kita bahagikan. Kalau asas 2 dengan asas 8 ni kan, kita bahagikan 3 3 3 kan. So letak 1 2 4 daripada kanan, 1 2 4 1 2 4 1 2 4. Ni cara cikgu lah. Okey, so yang mana sifar tu cikgu padamkan terus, tak nak kira. So yang ada hanyalah di kotak biru ni 2, di kotak 3, di kotak kuning ni 3. Kenapa? 1 tambah 2 dapat 3. Dan belakang ni tak ada apa, so sifar. So 2, 3, kosong jawapannya. 2, 3 sifar. Okey. Seterusnya. Yang ni. Ni penambahan asas yang berlainan. So tengok jawapan. Okey, tengok jawapan, dia nak dalam asas 10. So awak kena buat apa dulu? Apa yang awak perlu buat? Cuba tak jawab. Tak boleh guna kalkulator ni. Sebab dia asas 4, asas 5. Tak boleh. Dia kena manual juga. Kaedah apa nak guna? Tukar kepada asas 10 lah. Asas 10. Nak asas lain nak tukar kepada asas 10. Guna apa? Kaedah apa? Kembang. Kembang tu apa? Kembang berdouble, darab. Okey. Dah dapat dah Cikgu Bayati. Okey, dah dapat dah. Laju dia pun ni. Okey, so 3, 1, 2 kita kembangkan kepada asas 10. So kita dapat 5, 4 asas 10. So 3, 1, 2 kembangkan lagi dapat 8, 2. So dia tambah. Okey, tambah, so dapat 5, 4 tambah 8, 2. Macam biasa je tambah 1, 3, 6. So betul lah B. Betul, tukar asas dulu. Yaya noted. Okey, betul. Sebab tengok jawapan kan, asas 10. Okey, soalan ke-11. Soalan kebat. Sikit. Banyak numbernya. A ada, P ada. A ada, P ada. Jangan risau. Tengok je soalan macam ni, tak mau nak buat. Main hentam je kan. Ada sesetengah tu lah. Okey, dia tak bagi asas. Tapi asas yang sebelah ni sama dengan asas yang belah sana. Okay, maksudnya semua asas sama. Semua asas sama ni. Okay. Kalpana kata C. Okey, Kalpana kata C. Aiman dah bening dah. Aduh, jangan aduh. Okey, disebabkan asas dia sama. Okey, kita tambah biasa tengok cuba cuba. 3 kan, 4, 5 tambah 2, 3. Okey, 3 ambil kat belakang ni. 3 tambah 5 dapat 8. Okey, betul tak? 8. 8 nak dapat 1 kat belakang. 8 kena tolak berapa? Dapat 1. So, 8 tolak 7. So, asas dia mesti 7. A dengan B dah tolak awal dah. A dengan B asas 6. So, jawapan A dengan B jangan pilih. So asas 7. Dalam kepala asas 7. Okey, so kita tambah dalam asas 7. 5 tambah 3, 8, 8 dah lebih digit 7. So tolak 7 dapat 1. Tambah di atas so dapat 7. 7 pun tak boleh. Tolak 1, tolak 7 so dapat sifar. Naik ke atas lagi so dapat
satu sifar, satu asas, tujuh. So, P di tengah-tengah. P adalah sifar, maka jawapan dia betul lah tadi. Ada yang kawan awak jawab tu C. Pandai pun. Ada walaupun yang dah habis sekolah pun ya. Walaupun dah habis sekolah, lupa semua power murid-murid. Siapa ni? Aiman Syahid. Okey. Ah, Aiman Syahid ni anak murid saya dulu. Ex. Oh, patutlah habis sekolah dah. Habis sekolah jenguk cikgu dah. Lah. Oh, jenguk cikgu. Rindu dengan cikgu ni. Nama sama Aiman eh. Okey, Aiman Salim. Okay. Cikgu ingat kembar lah. Ingat kembar dah. Okey. Itulah. Boleh teruskan Cikgu Rohana? Boleh. Okey, sebelum tu saya nak share dulu. Kod yang ketiga. Okey, nampak? Sembilan. Okey. So, Cikgu nak berhenti rehat dulu? Kita dah 8.46. Okey. Bolehlah. Kita rehat dulu. Okey, sementara kita rehat, jangan lupa subscribe channel Cikgu Bayati. Okey, jom rehat dulu. Okey, kita sambung lagi kita punya okey latihan hari ini. Okey, silakan Cikgu Bayati. Okey, kita dah sampai 11 dah. 11 soalan. Teruskan lagi sampai year 5. Okey, soalan kebat lagi nombor 12. Kan? Kena ingat SPM ha? Ada 50% soalan kebat. Betul. Yalah, walaupun objektif kan, tetap ada kebat, jangan lupa. Okey, jom jawab. Jom jawab. Masih jom. Lagi. Jom jawab. Yang okay. Pergi minum biku tu dah balik ke belum? Okey, Untas baru masuk. Sila jawab soalan nombor 12. Tabanish dah jawab dah dengan kapan nasi. Laju ni. Jari game ke apa? Tolak, ya. Okey, tolak asas yang sama. So, tolak asas yang sama. Okey, sifar tak boleh nak tolak satu, pinjam sebelah. So, dapat tiga asas. 4. So darab dengan 2, jangan lupa. So darab dengan 2, so masih lagi 1, 2 asas 4. So betul lah kan Pana. Ya Allah, ramai jawab tu Nurul Sofia Izwani. So soalan kebat ni tak adalah
sesusah mana pun jangan takut dengan soalan kebat kan. Kita sebenarnya dia tak tulis pun dekat soalan tu kebat. Ha, so kita jangan takut. Ha, ni saja je cikgu tulis. Ni soalan berbentuk kebat sebenarnya walaupun pendek. Ha, okay. Tak semestinya soalan panjang tu kebat. Ha, ni tak semestinya soalan tu panjang tapi kebat. Okay. Sebuah balang mengandungi 302 asas 8 biji asas 8. Gula. Asas 8. Setelah ahli mengeluarkan SPG gula-gula, bilangan gula-gula tinggal dalam balang itu ialah 256 asas 8. Asas 8 guna kalkulator. Hitung nilai X dalam asas 2. So, kena buat apa? Haras kata kenapa 2 darab 3 12? Mana tengok 2? Tu? Mana 2 darab 3? Tadi kot. Silap tengok kot. Okay. So kita lihat soalan nombor 13. Okay, sila okay, soalan jawab. Soalan nombor 13. Soalan asas 8. Soalan asas 8? Kena guna kalkulator. Boleh je ni. Operasi apa ni? Tukar. Tukar asas 2 jawapan dia. Tukar asas 2. Okey, tolak dulu asas yang sama. Ya? Tolak dulu dalam asas yang sama. Kemudian dah bagi jawapan pula. Cikgu tertekan ke apa? Lawak betul lah. Tu. Dah ada jawapan. Lawak betul lah. Ada tawar ni kata C. Tangan cikgu tertekan. Dah bagi jawapan. Suka hati cikgu je. Tak apa. Budak pun dah jawab dah. Okey, soalan berapa belah tak nak. Okey, tak bagi jawapan lah. Okey, kita teruskan soalan 14. Okey, soalan 14. Tadi tak aci. Cikgu bagi jawapan. Ambul. Jom kita jawab. Okey, yang ni dia tak bagi asas 531 dan 42 ialah dua nombor dalam asas yang sama. Dia tak bagi tahu asas berapa. Antara berikut yang manakah tidak mungkin ialah beza antara dua nombor itu. So kita kena check. Tidak mungkin ya? Bukan tidak mungkin. Tidak mungkin. Highlight tidak. Tidak okay. Mungkin. Jom kita jawab. Jom. Ada tak jawapan? Tawanish kata D. Abenis kata D lagi. Lambat sikit nak kira. Sebab dia kira. Kena cari tiga kan. Dia kena cari lagi ni. Okey. Nurhan Afif. Okey, baru masuk. Tak apa lambat. Kita masih okay, lagi ada apa, banyak. Tak apa lambat. Okey, kita check satu-satu. Okey, kalau kita tengok pun A, B, C, D, pola nombor dia. Kalau tengok, okey, depan 4 sama. Tengah 4, 5, 6, 6. Hujung 5, 6, 7, 8. So, kalau tak pasti pun, kalau agak-agak pun macam dia confused dekat C dengan D. Betul tak? C dengan D. A, 4, 6, 7 ke 4, 6, 8? Dekat-dekat kan? Okey, so kita Aiman tengok. Aiman Salim kata dia tak faham. Dia tak faham okay, soalan. Okey, tak faham. Cikgu baru nak terang sekejap. Aiman Salim. Okey. Dengar ni. Okey, 531 tolak 42 asas berapa tak tahu. Okey, so kita mula daripada bawah. Okey, mula daripada bawah 5 ni. 5 tambah 2. 5 tambah 2 dapat 7. Okey, so atas ni mesti 7 juga nilai dia. Tapi dah ada 1. So 1 tambah berapa dapat 7? 1 tambah 6. Okey, 1 tambah 6. So maka atas ni yang A punya asas 6. Kita tengok asas 6 ni dia tolak betul ke tak? So kita buatlah semuanya. Okey, pinjam daripada 3 ni dapat 2 kan? So pinjam lagi nak tolak. So dapat 8 di sini. 8 tolak 4 dapat 4. So 4 tolak 0 dapat 4. So betul A. Dia nak yang tak mungkin. So kita check lagi. Okey, tengok. Yang ni asas 6. Confirm kat sini asas 7 sebab dia naik 1.
Kenapa 6 tambah 2? 8. So atas ni mesti jumlah dia 8. So ada 1 dah, atas mesti 7. So asas 7. Kita check yang asas 7 punya. Okay, 7 punya tolak betul ke tak? Okay, dia pinjam sebelah. So 9 sini, 9 tolak 4, 5. So sini 4. So 4, 5, 6 asas 9. Eh betul lah yang ni. Check pula lagi 1. Sini tu 6, 7, 8 mesti 8. Kenapa 7 tambah 2 mesti 9. So atas ni pun mesti 9. Ada 1 dah, so 8. Asas 8. Check. Tengok eh betul lah 4, 6, 7. Maka D. Okay, D ni kita check tengok. Kan 8 tambah. Mana masuk? Okay, 8 tambah 2, 10. So atas ni mesti 10. 1 tambah 9. Okey, 9 tolak 2, 10 tolak 2 dapat 8, 10, betul. Ha. So pinjam sebelah ni, sini dah jadi 11 kan. 11 tolak 4, berapa? 11 tolak 4, bukan 6 tapi 11 tolak 4 adalah 7. So yang tak mungkinnya adalah D. Ha, betul lah tu yang jawab D tu tadi. Okey, boleh ya? Faham rekod, senyap boleh. Haras kata boleh. Semua boleh. Okey. So, nombor 15. Soalan dah tak ada direct dah dia. Bermasalah sikit. Dia ada ayat panjang-panjang yang kena fahamkan. Soalan dah masuk dia 4. Dia 3. Dia 3, dia 4. Kalau soalan macam ni kita kena highlight kan lah. Ataupun highlight kita garis lah, kan. Cikgu suka highlight. Cikgu garis, baru cikgu nampak. Highlight. Okay. Macam biasa markah lulus adalah 40. Okay. Tapi 1 ni dia bukan memperoleh 10 asas 10. 100 asas 10 bukan. Dia 100 tapi asas A tak tahu. Tapi markah, jumlah markah dia ialah gagal. Okey, apakah nilai maksimum bagi A tu yang menunjukkan dia gagal? So kita kena cari asas A. Okey, dah jawab tu. Itulah, Kalpana kata A. Kalpana ni. Terima kasih kata faham. Jawapan apa? Okey, jawapan apa faham tu? Terima kasih. Okey, so kita tengok. Okey, 100 asas A kan. Okey, asas 6. Cuba ceklah. Okey, yang belakang sifar-sifar ni tak payahlah sebab dia darab dengan sifar mesti dapat sifar juga. So 1 darab dengan, kalau asas 6 nilai tempat dia ialah 6 kuasa 2. So 1 darab 6 kuasa 2 sama dengan 32. Okey, gagal. Okey. Kalau 7, gantikan 6 ni dengan 7. 7 kuasa 2, so dapat 49. Eh, dah lulus. Tadi dia nak nilai maksimum bagi A. Maksudnya dia gagal, kena gagal. So, nilai maksimum dia adalah 6. Sebab 7 dah lulus. So, jawapannya adalah A. Kebetulan jawapan dia adalah A atas. So, bawah tak payahlah cari. So, kalau jawapan dia dekat D tu, terpaksalah buat 1. Okey, soalan seterusnya nombor 16. Soalan objektif. Kejap lagi masuk soalan subjektif. Okey, Haikal ada 3 adik-beradik. Nama dia Haziq, Hasrina, Hazim. Haziq dengan Hazim ni kembar. Okey, dia bagi umur mereka masing-masing 32 asas 5, 23 asas 6, 5 15 asas 7 dan 17 asas 8. Okey, berapa umur Hasrita dalam tahun? Emang Salim, ni kita masuk dia 4 memanglah. Semakin semakin lama semakin saya tak dapat jawab dengan pantas. Ya, biasalah. Tadi gear 1, sekarang gear 4. Satu lagi soalan subjektif lagi, gear 5. Okey. Okey, ni macam mana? So kita kena cari dulu. Okey, nak senang kita tukarkan semua umur ni kepada asas 10. Kita nak tahu berapa umur sebenar dia orang, betul tak? Dah ada ke adik-adik dah jawab tu? Belum.
Dia tak Hello. Jawab, dia tak faham lagi. Baru dia nak tak memahami faham. Okay. soalan. Dia tak faham soalan. Haikal ada tiga adik-beradik. Termasuk dia empatlah. Okey, umur keempat-empat mereka ni, dia bagi kat situ. Dia dah bagi dah 3, 2, 5 tu. 2, 3 asas 6, 1, 5 asas 7, 1, 7 asas 8. Dia nak umur Hasrita. Hasrina. Cikgu duduk-duduk ingat ni je. Apa? Penyanyi ya. Hasrita. Okey. So macam mana? Tukarkan dulu asas ini kepada asas 10 supaya kita tahu umur mereka sebenarnya berapa. So kita check 3, 2 asas 5 umur dia berapa. Okey, kita check buat kembangan lah. So dapat 17. 2, 3 asas 6 dapat 15 tahun. 1, 5 asas 7 dapat 12 tahun. 1, 7 asas 8 dapat 15 tahun. Dia dah bagi tahu Haikal ada 3 adik-beradik. So umur Haikal mestilah yang paling tua sekali. Haikal. Okey, dia ada 2 adik-beradik yang kembar. Mestilah umur mereka 2 yang sama kat situ. So 15 tu umur yang sama Haziq dengan Hazim. So dia tanya Hasrita, selain pada mereka bertiga, satu je lah yang 12 tu ialah Hasrina. Hasrita lagi. Duk ingat Hasrita. Tak manis dah jawab B. Pandai. Haras tanya. Kenapa dalam kehidupan kena tukarkan semua benda? Dalam kehidupan ke asas nak? Tak, bukan semua. Okey, kita belajar nanti, awak akan belajar pemodelan matematik kan. Menukarkan situasi kepada model matematik. Betul tak cikgu? Okey, so jawapannya adalah kan. B. 15 asas 7 tadi umur Hasrina. Okey. Masuk dah soalan subjektif. Gear 5. Aiman ni kena tarik nafas ke Aiman. Relax. Yang ni yang ni memang tak ada pilihan jawapan lah. A, B, C, D tak ada. Okey. Cikgu. Okey, yeah. Sementara pelajar baca soalan. Okey, semua. Cikgu, saya nak share number keempat. Okey. Nampak? Okey, 2. Okey. Sila catat ya. Okey, teruskan cikgu. Okey, dah baca soalan kot. Dawai ni, asasan yang melingkar ni, dia buat, dia jadikan, dia bentuk jadikan satu segitiga. Di mana A ke B. Cikgu suka buat gambaran macam ni. Walaupun dia tak bagi, cikgu buat gambaran supaya cikgu boleh nampak kan. Itu cara cikgu. So A ke B adalah nilainya 3, 4 asas. Asas 7. Ya. Taufik kata ini kebat tahap 6. Ni bukan 6. Kalau kebat tahap 6 awak boleh jawab. A plus. Okay. So malam ni lah kita ulang kaji. Okey, so A ke B 3, 4 asas 7, B ke C 2, 5 asas 7. Dia tanya satu lagi sisi ni, A ke C. Alamak, nak buat operasi apa ni? Kalpana jawab 5/5 asas 7. Okey, kita tengok kejap lagi. So kita kena buat operasi apa sebenarnya? Dia nak dalam asas 7 juga. So tak kebat asas tak kebat tahap 6 pun. Okey. So kita kena buat operasi tolak. Okey, tolak satu-satu. Asalnya panjang 120. 12 sifar. 12 sifar tolak dengan 3 4. So kita tolaklah. Sifar tak boleh tolak 4. So pinjam sebelah. Pinjam sebelah dapat 7, 7 tolak 4 dapat 3. So 1 tak boleh tolak 3. Pinjam lagi sebelah jadi 8. 8 tolak 3 dapat 5. Tolak lagi satu sisi iaitu 2 5 asas 7 tolak lagi. Okey, 3 tolak 5 tak boleh. Dah pinjam sebelah dapat 7. Dapat 7 tambah 3, 10. 10 tolak 5, 5. So 4 tolak 2 dapat 2. So jawapannya adalah 2, 5 asas 7.
Okey, pandailah Tivesh. Dah dapat dah kan 25 base 7 kan dia bagi. Okey, betul lah tu. Aiman bukan pun kebat ke? Bukan kebat asas, bukan kebat tahap 6 pun. Dia buat satu operasi je, operasi itu tolak. Cikgu nak kena cepat, banyak lagi soalan cikgu nak buat. Okey. Bob, G-Sim Bob dan G-Sim Daniel masing-masing dia dah bagi 131 asas 5, 142 asas 5 selepas 6 bulan. Dalam tempoh PKP ni dia kata si Bob ni bertambah 14 asas 5 kg. Wow. Daniel berkurang pula. Ada yang diet, ada yang makan banyak macam kita lah kan. Okey, 13 asas 5 kg. Hitung beza G-Sim dalam asas 5 juga antara Bob dan Daniel selepas 6 bulan tersebut. So cikgu buat gambaran macam ni. Okey, Bob, Daniel asalnya macam tu. So selepas 6 bulan G-Sim mereka bertambah. Bob bertambah, Daniel berkurang. Nampak tak Daniel berjoging? Si Bob tak. Okey, so berapakah G-Sim mereka selepas 6 bulan? So kita kena cari dulu. So untuk Bob kita kena buat operasi tambah. Si Daniel pula dia berkurang, so kita kena buat operasi tolak. So macam ni cikgu buat. Okay, so untuk Bob cikgu tambahkan. So tambahkan 1, 4 dapat 131 asas 5 tambah 14, so dapat 2 sifar-sifar asas 5 kg. Okey, dan untuk Daniel cikgu tolak. Okey, bila tolakkan so dapat 124 asas 5. Jangan seronok lagi. Dia tanya hitung beza G-Sim. G-Sim mereka selepas 6 bulan inilah. So dia nak beza pula. So kita carilah beza antara Bob dan Daniel. So dapatlah jawapan berapa? Siapa dapat? Okey, jawapannya adalah 21 asas 5. Cikgu nak kena cepat. Okey, harap faham ya. Dia tengok ni je penambahan berat je, jawapan belum ni. Senang je. Bob tambah, Daniel kurang. Lepas tu dia nak beza antara dua orang tu. Okey, boleh faham yang tu? Okey. Mungkin dah faham kot. Okey. 21 asas 5 jawapan. 21 asas 5. Taufik dah ada lagi. Jawabkan. Lebih kurang dalam 8 minit lagi. Okey, boleh lagi dua soalan. Okey, sebuah balang mengandungi 121 biji gula, 42 daripada gula-gula itu perisa strawberry dan 35 biji perisa coklat. Okey. Puan Halimah ni dia hadiahkan dua orang anaknya seorang 12 biji. Setiap diberi asas bagi semua nombor adalah sama. Asas dia, kita tak tahu asas dia berapa eh. So hitung bilangan gula-gula dalam asas yang sama yang masih tinggal. Okey. Dalam satu balang ada 121, 42 strawberry, 35 coklat. Kalau kita nak tambah secara biasa memang tak logik, takkan dapat 121. Sebab tu dia kata bukan asas 10 kan. Dia asas yang sama, dia tak bagi asas berapa. So kita cari macam ni. 5 kan. Cari asas bagi kedua-dua jenis gula dulu. So kita kena cari dulu asas apa ni sebenarnya dia guna. 42 tambah 35 boleh dapat 121 kan. So Nurhan lepas kata tu, asas 6. Kita tengok kejap lagi. So lepas dah dapat asas yang sama, barulah cari gula-gula yang diberikan kepada anak-anaknya. Kemudian hitung bilangan jumlah gula-gula yang tinggal. Buat operasi tambah, lepas tu operasi tolak. Okey. Buat apa tadi? Okey, mula-mula kita cari asas apa? Asas apa? So 42 kita tambah dengan 35, asas tak tahu, kita boleh dapat 121. Macam mana dapat 121? 2 tambah 5 dapat 7. Okey? 7
Bawah ni pun akan dapat 7. 1 tambah berapa dapat 7? So 1 tambah 6. Betul lah tadi kawan awak cakap asas 6. So kan 2 tambah 5 dapat 7. 7 tolak berapa dapat 1. So 7 tolak 6. So semua ni adalah asas 6. So kita tambahkan 4 tambah 3 tambah 1 dapat 8. Lebih daripada asas 6, tolak 6 lagi. So dapat 2. Naikkan 1 atas, so dapatlah asas 6. So terbukti ni adalah asas 6. Okey, kemudian cari bilangan gula-gula yang diberikan kepada anaknya. Dua anaknya dapat 12 biji kan. So tambah kedua-dua akan dapat 2, 4 asas 6. So bilangan gula-gula yang tinggal adalah okey, asalnya 1, 2, 1. Kita kena buat operasi tolak dengan 2, 4 asas 6. So kita tolakkan. Okay, tolak macam biasa. So kita akan dapat 5, 3 asas 6. Ya Allah, pandai betul dah jawab. Laju daripada cikgu kan? Yalah. Okey, Muhammad Nurhan Afif. Asas 6. Haa, 5, 3. Okey, laju. Okey, lagi. Boleh lagi soalan? Okey, soalan lagi. Kebat. Tinggi Dolah dan Denny masing-masing 176 dan 217 cm. Beza tinggi mereka adalah 31. Ini soalan macam tadi juga. Asas dia tak bagi, kemudian dia minta hitung min tinggi mereka dalam asas 4. Okey, mula-mula kita kena cari dulu asas tinggi mereka ni dalam asas berapa. Kalau nak tolak secara biasa memang tak akan dapat 31 kalau asas 10. So kita check dulu eh. Okey, ni cari asas bagi kedua-dua tinggi, kemudian cari min, kemudian tukar min kepada asas 4. Okey, soalan macam ni kan. So cari min macam mana? 217 tadi, okey. 217 tolak 176, kita kena bagi dapat 31. So 7 tolak 6 tak apa, kebetulan dapat 1. Okey. Okey, mula daripada bawah. 3 tambah 7 dapat 10. So atas daripada ni dapat 10 juga. So 1 pinjam 1 tambah berapa dapat 10. So 1 tambah 9. So nombor ni adalah, tinggi ni adalah dalam asas 9. So kita dah tahu dia punya asas adalah asas 9. So yang kedua, kita dia minta min. Okey, min ialah purata. Tambah kedua-dua, kemudian kita bahagi. Okey, bila kita tambah, so kita akan dapat 4 sifar 4 asas 9. Min adalah berapa orang, jumlah bahagi dengan bilangan orang tersebut. So 2, 4 sifar 4 bahagi dengan 2. So jumlah min adalah 2 sifar 2 asas 9. Okey, bila dah dapat min, dia nak min ni tukar pula kepada asas 4. Asas 9 tukar kepada asas 4, kita tak boleh direct. So kita tukar dulu kepada asas 10. 2 sifar 2 tukar kepada asas 10, kita kembangkan. So kita akan dapat 164 asas 10. Kemudian kita tukar pula kepada asas 4. Kita guna kaedah Cikgu Rohana semalam. 164 kita bahagi, bahagi 4, bahagi lagi 4, bahagi 4, bahagi 4 sampai dapat sifar. So jawapan kita ambil yang atas, 221 sifar. So jawapan dia ialah 221 sifar asas 4. Okey, boleh faham tu? Cikgu Bayati, Taufik Hidayat tanya. Ya. Macam mana cikgu boleh dapat asas 9? Macam mana cikgu dapat asas 9? Okey, yang ni 217 tolak 176, kita mesti dapatkan 31. Kan dia bagikan beza tinggi mereka adalah 31 cm. So, cikgu mulakan daripada bawah, sama je. 1 tambah 6 dapat 7. Kebetulan 7 tolak 6 pun dapat 1. Tak apalah. Okey, cikgu tak tulis lagi asas 9 ni. So 1 tolak 7 tak boleh. Okey, 1 tolak 7 tak boleh. Dapat 3. So berapa atas ni nak tolak 7 dapat 3?
Cikgu guna daripada bawah. Ambil 3 tambah dengan 7. 3 tambah 7 dapat 10. Okey, 3 tambah 7 dapat 10. So, 1 tambah berapa dapat 10 juga. So, 1 tambah 9. So, maka asas 9 lah dia. Tambah daripada bawah. Cikgu ambil daripada bawah. 3 tambah 7, 10. So, atas pun kena dapat 10. 1 tambah berapa dapat 10. So, 1 tambah 9. Maka dia adalah asas 9. Okey, Cikgu Rohana. Okey, Cikgu. Kita dah 9 suku. Okey. So, habis Cikgu Rohana, sebelum... Sebelum buat penutup, saya rasa adakah Cikgu Bahati tercicir info asas 9 dalam soalan? Soalan Cikgu Bahati? Ya. Cikgu kan ambil 217 dengan 176 tu asas 9. Tapi dalam soalan tu Cikgu tak sebut asas 9. Kalau tak sebut asas 9, secara automatiknya sepatut asas 10. Dia kata diberi asas kedua-dua ketinggian itu adalah sama. Dia tak bagi asas 9. Ya. Dia suruh kita cari dulu. Oh, so teka sendirilah asas 9 tu. Ya. Dia minta kita cari asas dulu. So dia tak bagi tahu kita asas 9 ataupun asas 10. Dia kata diberi asas bagi kedua-dua ketinggian itu adalah sama. Macam soalan yang sebelum-sebelum ni. Ada yang dia kata diberi gula-gula tu dalam asas yang sama. So kita kena cari dulu asas yang sama tu asas apa. Maksudnya kalau guna asas 10 pun boleh lah kan? Asas 10 kalau tolak tak akan dapat 31. Macam 7 tolak 6. Kebetulan dapat 1. Tahu sudah. Sebab dia sudah bagi 31. So ini kebat. Dia bagi 31. Mesti kena dapatkan 31 juga. Kalau kita buat asas 10, kita pinjam sebelah dapat 10 kan. Jadi 11. 11 tolak 7 tak dapat 3. Betul-betul. So kena ambil dari 31. Jadi kamu tahu itu asas 9. Bukan main teka, dek-dek. Bukan main teka. Ada yang kata nak teka. Kita kena tentukan dulu asas berapa. Ya, bagus-bagus. Sebab dia tak bagi tahu. Dia kata ketinggian itu adalah sama. So jangan teka 10. Jangan terus teka 10. Ada satu range yang boleh diguna pakai sama ada 8, 9, 10 sebab dia ada nombor 7 di sana. Takkan kecil, betul. Takkan sama atau kecil dari 7. Ada 3 pilihan je. Betul. Lebih pada 7 mesti asas 8, asas 9, asas 10. Sebenarnya banyak lagi soalan ni. Saya ada lagi 3 soalan. Tak apa, belum puas lagi. Selepas kita ulang kaji ke semua topik ini by topic, after that kita ada ulang kaji by paper. Kita akan buat by paper 1 ke, by paper 2 ke. Kita akan ada lebih kurang sebulan lebih sebelum SPM berlangsung, kita akan buat by paper selepas kita siapkan ulang kaji by topic. Jadi adik-adik kena join lah setiap sesi, sama-sama kita ulang kaji ikut bab, ikut bidang, ikut bab, lepas tu kita ikut kertas. Macam tu lah. Betul. Teruskan dengan Akademi YouTuber. Jangan lupa ada sambungan lagi. Okey, terima kasih Cikgu Bahati. Okey, alhamdulillah selesailah sudah kelas kita pada malam ini. Tahniah diucapkan kepada semua penonton atau pelajar yang setia bersama kelas pada malam ini. Okey, daripada awal sampai akhir tak berganjak. Semua pantas menjawab. Okey, sebelum kita tamatkan kelas kita, kita beri link dulu ke? Berikan kod dan link lepas tu kita tamatkan kelas malam ni. Kita link ada di ruang chat. Okey, kamu boleh lihat dan juga link kredit Ayu. Okey, tapi tinggal satu lagi, sat lagi saya share bersama. Okey, sebelum kita tamat kelas kita, saya persilakan dulu Cikgu Kimi ucapan sepatah dua kata.
Memandangkan masa sudah overtime malam ni, so kita just tak perlu kita semua berucap lah. Macam tu, adik-adik semua, bestkan kelas Cikgu Bayati. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel Cikgu Bayati. Jadi apabila Cikgu Bayati upload video baru atau buat kelas, adik-adik pun akan terima notifikasi. Okay, jangan lupa minggu depan pada masa yang sama, kita akan teruskan lagi dengan kita punya maraton A+ Matematik. Yes. So, see you. Okay. Kita jumpa lagi. Bye bye. Saya nak share yang terakhir. Oh, tunggu saya ada quote lagi ni. Okay. Okay. Quote yang terakhir kita Sifa. Okay. Ya. Okay. Okay. Terima kasih, terima Cikgu Rohana. Bersama. Terima kasih kerana bersama kami di malam ini. Okay, bye bye. Okay, bye bye. Jumpa lagi minggu depan. Akademi Nubah Malaysia, langkah laksana dengan jitu, penuh berisi guru ayu, mencapai misi yang satu, berisi kita bantu kita. Memperkenalkan aplikasi Akademi YouTuber atau lebih dikenali sebagai Akademi YouTuber App. Aplikasi yang menyediakan pelbagai fitur menarik bagi memeriahkan dunia pendidikan. Lebih 20,000 video PDPC tersedia, disusun rapi dari pra sekolah hingga matrikulasi bagi memudahkan guru, para pelajar, ibu bapa mengakses video pembelajaran terkini. Aplikasi ini turut menyajikan lebih 4,608 sesi tuition secara percuma bagi pelbagai mata pelajaran yang telah dijalankan oleh guru-guru seluruh Malaysia di Akademi YouTuber. Terdapat juga segmen-segmen khas yang membawa anda kepada perbincangan akademik, permainan, pencarian bakat, kerohanian dan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti yang menarik. Perlukan bimbingan untuk menggunakan pelbagai jenis aplikasi? Jangan risau, Akademi YouTuber Apps turut memuatkan koleksi video tutorial yang pelbagai terbitan Guru Malaysia untuk memudahkan anda mendalami dunia digital. Ingin mengenali siapakah anak-anak yang berbakat ini? Mereka adalah di antara 9,192 orang pelajar yang telah menyertai misi pencarian ikon e-didik junior dan telah terpilih menjadi ikon pelajar bagi setiap mata pelajaran. Koleksi video berkaitan kurikulum turut tersedia, menyajikan video seperti panduan asas, aktiviti, perjumpaan dan sebagainya. Ayuh kita ikuti aktiviti santai guru-guru ini di luar bilik darjah dengan mengakses Blog Guru. Aktiviti pembelajaran sememangnya boleh berlaku di mana-mana sahaja. Trending Ayu, jom tonton video-video trending di Akademi YouTuber dari semasa ke semasa. Melalui aplikasi ini juga, anda boleh mendapatkan info terkini berkaitan program yang dijalankan oleh YouTuber Ayu untuk memeriahkan dunia digital di Malaysia. Lebih menarik lagi, pengguna boleh menambah koleksi video ke dalam fitur kegemaran yang disediakan. Jadi, tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Akademi YouTuber di Play Store sekarang.
Malaysia. Rangka laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu. Untuk maklumat lanjut, layari www.